gerakan setelah kayaknya dan antisipasi gerakannya. Sumpah, kaget ya. Enggak terencana. 1 2 3 buat tembakan. Sepi, itu sepi. Dan Bari di Bali dan kalian sana. So, udah antisipasi gerakan. Telah guys, udah antisipasi gerakannya. Sumpah kaget ya. Enggak terencana nih guys bikin gini. Bikin konten. Kita lagi nunggu transkrip di line kedatangan. Capek dadakan lagi kontennya. Kaget udah. Soalnya aku pengen menghibur mereka guys karena mereka udah kelelahan. Ngantuk. Laper. Kita masih nunggu Eka sama Kak Yuda. Habis itu nyari transkrip nilai. Terus lanjut nyari tanda tangan KHS. Habis itu kita mau nyari sertifikat di BEM gitu. Aku mau nunjukin ke kalian situasi kampus pas PPKM kayak sekarang. Langsung aja kalian. Nah, itu sekretariat teknik. Di sana kita minta tanda tangan untuk transkripnya, tapi dosennya lagi rapat, jadi kita nunggu lagi deh. Kalian bisa lihat tempat parkiran tuh kayak di pagerin sama tali gitu biar nggak ada yang parkir mungkin, dan mengurangi orang-orang datang ke kampus kecuali kalau emang mendesak kayak kita. Iya, yeah, mendesak. Kosong-kosong kan, kosong-kosong-kosong, hatinya kosong, kosong. Kosong nih guys. Kalau ada yang mau nih bisa di order nih. Banyak. Kira barang. Oke guys, kita udah dapat info dari Pak Cok. Jadi sekarang mau ke atas dulu minta tanda tangan Pak Cok, habis itu ya kalian kita lanjut lagi nunjukin ke kalian gimana suasana kampus pas PPKM. Udah dapat. Oke, langsung kita nunggu transkrip nilai. Oke. Sekarang mau ke BEM dulu. Ini suasana kampus tuh sepi banget. Kantin di sana sepi. Dan satu kalau gini tuh. Di 21 di samping 101. Mana 101? Anyong. Anyong, anyong. Kok barengan kita bertiga? Entar. Bisa saya mau lewat. Makahin dulu saya. Ya, aku jongkok aja. Kanggo aku. Iya, aku jongkok. Kamu jadi istri keduanya, aku pertama. Ya, aku gula. Saya kuda jodoh sini. Kalian gula tuh siapa? Sugar. Sugar daddy. Terima kasih. Kayak gula. Dong, papa gula dong. Papa jola. Gula jadi bobo-boy. Kamu apa lah? Entah. Aku rajin ya, sorry. Enggak sih, aku lambat untuk nyari parkol juga. Universitas. Parkol di mana? Gini. Uni? Enggak. Parkol. Ini dong. Ini. Coba kita buatin ya. Ren, kamu parkol di mana nyari? Di parkol sana tuh. Udah pindah di parkolnya? Kan udah pindah parkolnya. Di mana sekarang? Sekarang di Sekret. Kemarin kan di apa? Enggak tahu. Ada hari ya. Ada. Guys, kalian yang ngomong anjir udah. Kita dapat. Nanti cari yang ini ya. Kata SN enggak ada. Oh, ini sudah 3 tahun anjir. Kan namamu enggak ada waktu itu nyari di sini. No. Ini apa nih? Kita nulis nama. Nih? Kita udah pernah ikut nih. Aku ikut nih. Ini kita ikut. Pelan-pelan pasti ada ntar. Gini dia. Akses keikutsertaannya dalam pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB Universitas Purnadewa Pantai Balangan tahun 2018-2019 yang
diselenggarakan tanggal 30 Agustus 2018. Kayak banyak banget yang belum ngambil. 1 September 2018. Ya, si nanti kalau udah butuh baru mereka cepat-cepat nyari. Dinyatakan lulus. Siapa nih namanya Andika Darma, anak C1. Angkatan 18. Sipil. Eh, di mana lagi di sini ada enggak? Enggak tahu. Buka. Enggak tahu. Oh, MS. Hai Pink. Pinky. Astaga, gambarnya nih. Apa nih? Apa gambarnya? Apa gambarnya itu? Coba lah, coba deketin. Dia menyusui enggak sih? Ini ada teteknya. Iya, ada. Tuh kan. Pakai. Enggak apa-apa sih, orang baju juga kan. Iya, baju. Kecuali kalau kamu pakai. Kita cerminkan perilaku. Tuh kan. Kita kan jangan-jangan Reza akhirnya aku tahu kan alasan kenapa dia suka ngomong kayak gitu. Bajunya aja kayak gitu. Wih, ada bazar. Enggak penting. Enggak mau lagi. Siapa nih yang punya tugas disimpan di sini? Panitia. Siapa nih wey, itu? Apalagi yang belum ketemu nih? Pakai SIM. Nanya gini, kita cari kontaknya, Kak. Mau cari. Buka sana. Kak Inyoman Agus. Oke, maaf. Inyoman Agus Ari Wijaya Putra. Catat namanya ntar aku cari kontaknya. Ini aja deh. Foto. Itu angkatan berapa kakaknya tuh? 16. Udah wisuda dong, anjir. Ya enggak. Mau wisuda katanya Pak Nuri itu kalau emang belum diselesaikan tugasnya ya gini. Oh, juara nih, no. BEM nih juara. Ih, sini kan masih ya. Dua. Kamu main api jadi bolanya. Poker. Apa yang kurang? Pasangan hidup. Aku hilang, guys. Tolong temukan. Ada no. Berarti kurang kakak SM aja ya sama apa? Itu Ica apa? Ya Ospek. Oh, sama ya. Aku buka laptop. Itu udah aku gambar-gambar tuh. Enggak, maksudnya enggak ada yang diajak ngobrol. Ini kerja sambil main HP. Buka kamera kemarin dulu. Lupa aku sih buka kamera kan. Lepaskan semua di sini. Kamunya itu, eh. Kemarin kan aku buka kamera, terus aku berdiriin enggak apa HP-nya tuh di layar laptop. Nah, sambil buat gini. Terus ada ininya pekerjaannya tuh. Cowok lagi Om Kadek. Diginiin dong diintip. Ini sambil nge-live Eka kerjanya gitu. Ini jangan sih enggak sih ngaca gitu kan. Terus ngapain ngaca-ngaca udah cantik kok. Cantik. Ais. Kita nae udah mau sombong nih ngerujak mangga kan? Terus kering mangganya. Malu sih. Udah ngajakin lo stafnya Pak Putu Adi kan. Ya ngerujak ya Pak, ntar Pak gitu kan. Baru lihat ke atas enggak kering. Enggak jadi. Ya Allah. Gara-gara kita ngejak tempatnya Fani kan kering, gersang tuh di sana, enggak ada tanaman tuh. Maksudnya enggak kayak rimbun, enggak kayak kita. Tempatnya kita langsung ikutin dia gersang juga. Penyombongan diri sih. Karma. Langsung gersang di tempatnya kita. Makanya keriput jatuh-jatuh. Kapan mau ke Marco? Bentar, sekarang. Kita ke bank katanya. Iya, maksudnya nanya doang. Ngapain ke bank? Okay. ATM-nya dia? ATM-nya si Reza. Hilang. 1, 2, 3. Ada ATM cadangan. Ada sih yang dari kampus tuh. Maaf guys, Eka lagi melepas penat guys. Soalnya kalau di proyek kamu kayak gitu sendiri mati kan? Iya, aku pernah ngerasain panas, tapi kalian kepanasan. Tuh guys, lihat kantinnya aja sepi banget. Kayak hatinya si Fanong nih sepi, itu sepi. Sepi. Sepi-sepi, kayak hatinya Fanong, sepi. Oke guys, kita lagi nunggu si Renza. Dia ngambil sertifikat warkol. Oh, disuruh nyata nama? Oh, dibikinin? Mungkin yang masuk. Oh. Mangat, Ren. Oh,
pulpennya Nona. Apapun yang terjadi dia tetap anak saya, tidak ada. Berarti yang dulu tuh hilang nggak? Dibikin ini sekarang yang baru. Sertifikat. Tapi kamu apa? Bahasa Inggris nggak sih? Ya. Bahasa Inggris. Kamu apa dulu? Kok bahasa Inggris? Kamu ya. Ambil Inggris ya? Dia aja. Aku komputer struktur. Aku. Kamu apa? Ini. Apa tuh? Ya gambar tuh. Menggambar sipil. Menggambar sipil. Bukan sapu. Kalau aku komputer struktur. Bahasa Inggris. Iya, ya, komputer dulu. Kamu kayak segini nggak sih, Kak Murni? Iya, kayaknya. Ini nggak sih? Dia ini sama kayak gini. Guys, jadi itu dia jalan-jalan kita tadi di kampus. Kesibukannya kita sehari-hari sebenarnya, cuman tadi itu kayak sekilas aja. Semoga kalian semua terhibur dan nggak bosan-bosan nontonin channel Kak dan Bari di Bali. So, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Bye-bye. Bye-bye, Renza.